Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada pembentangan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Noha Fizi selaku pengarah syarikat ini dan ingin berterima kasih kepada semua yang hadir. Sebelum meneruskan dengan lebih lanjut, dipersilakan pelampung pertama untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum. Sebelum memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengarah syarikat ini. Saya Nur Armilia Najihah daripada syarikat Amy Berhad. Berterima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Terima kasih. Seterusnya, silakan pelabur yang kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada syarikat Syariza Berhad. Nama saya Muhammad Chariza bin Muhammad. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Terima kasih sekali lagi. Seterusnya, saya ingin membentangkan latar belakang syarikat saya. Nama syarikat saya ialah Daihatsu Motor Co. Limited dan syarikat ini ditubuhkan pada 1 Mac 1907. Dan modal permulaan kami adalah RM28,404. Jumlah keseluruhan pekerja kami setakat ini adalah 11,788 orang. Dengan itu, saya mempersilakan wakil pembentang syarikat kami untuk dipersilakan. Terima kasih kepada CEO syarikat kami kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membentangkan analisis kewangan syarikat ini. Ini adalah nyata kewangan syarikat kami pada tahun 2013 dan 2014. Trade note and account receivable meningkat daripada 283550 kepada 309786. Seterusnya, total current asset juga meningkat daripada 794013 kepada 853559. Total fixed asset juga meningkat daripada 550528 kepada 595982. Total asset juga meningkat. Total current liability juga meningkat daripada 628040 kepada 131050. Total shareholder equity juga meningkat daripada 493611 kepada 553536. Net C juga meningkat syarikat kami 1764976 kepada 191251. Cost of sales juga meningkat daripada 1376510 kepada 149630. Seterusnya, gross profit juga meningkat dan last kali net income juga meningkat, iaitu 8140 kepada 83698. Ini adalah misbah yang dapat saya rumuskan daripada penyata kewangan yang dibentangkan tadi. Current ratio pada tahun 2013 sebanyak 1.26, pada 2014 adalah sebanyak 1.35. Average collection period pada tahun 2013 dan 2014 adalah sama, iaitu sebanyak 58 hari. Total asset turnover pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.31 dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.32. Fixed asset turnover pada tahun 2013 dan 2014 adalah sama, iaitu sebanyak 3.21. Debt ratio pada tahun 2013 adalah sebanyak 55% dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 54%. Debt equity ratio pada tahun 2013 1.35, pada tahun 2014 1.42.
equity multiplier ratio, debt. Seterusnya, equity multiplier ratio pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.72. Pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.62. Gross profit margin ratio pada tahun 2013 dan 2014 adalah sama, iaitu sebanyak 22%. Akhir sekali, net profit margin pada tahun 2013 adalah sebanyak 4.6% dan pada tahun 2014 ada sebanyak 4.8%. Sebagai kesimpulannya, ia sebuah pencairan syarikat kami berada pada tahap yang memuaskan apabila dibandingkan tahun 2014 dan 2013. Jadi, kebolehan syarikat kami untuk membayar hutang dalam jangka masa pendek adalah sangat besar. Bagi nisbah kecekapan pula, bagi average collection period adalah pada tahap yang memuaskan iaitu sama. Total asset turnover syarikat kami adalah memuaskan pada perbandingan kedua-dua tahun, dan nisbah ini menunjukkan pengurusan menggunakan sumber yang berkesan untuk menghasilkan jualan. Okay, tahap fungsi ganti aset tetap syarikat kami masih berada pada tahap keberkesanan yang sama dibandingkan dengan kedua-dua tahun. Dengan ini, ia menunjukkan berada pada tahap yang memuaskan, dan kami akan dapat melihat setakat mana keberkesanan syarikat kami terhadap pelaburan dalam aset tetap. Bagi leverage ratio, iaitu nisbah hutang, nisbah menunjukkan untuk setiap aset 54% dibayar dengan hutang. Ini menunjukkan sedikit rendah berbanding dengan tahun 2013. Situasi ini adalah memuaskan dan kurang berisiko. Untuk nisbah keuntungan, untung kasar berada pada tahap yang memuaskan, di mana menunjukkan syarikat boleh mengawal kos pembuatan. Ia juga menunjukkan kebolehan pengurusan untuk meminimumkan kos jualan barangan. Itu sahaja analisis kewangan daripada syarikat kami. Terima kasih kepada pembentang. Seperti anda lihat pada pembentangan tadi, kami berharap pihak pelabur dapat membuat pilihan yang bijak dan memberi maklum balas yang positif untuk melabur di syarikat kami. Excuse me. Saya tengah meeting ni. I call you back. Maafkan saya. Cik Amy, datang sini dulu. Minum air dulu, saya panggil. Okey, terima kasih. Cik Liza, boleh tak saya nak tanya awak sesuatu? Silakan. Apa pendapat awak tentang pembentangan tadi? Ya? Awak rasa bagaimana syarikat diorang? Bolehkah kita melabur dalam syarikat diorang? Saya rasa kan, saya tengok potensi syarikat dia sangat menarik. Setiap tahun ke tahun, keuntungan dia orang meningkat. Stabil, tengok aset dia macam okey lah, tak ada masalah. Saya rasa berminat dengan syarikat dia orang. Saya pun rasa begitu juga. Saya rasa tak rugi kalau kita melabur ke syarikat ni. Okey, kita melabur je lah. Okey.